Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku akan membuat roti burger. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ingetin teman-teman semuanya yang sudah request resep dari Dapur Desi, teman-teman bisa tag Instagram @dapurdesi_official. Dan yang sudah nonton juga videonya, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan juga di share ya videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja ya untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya. 300 gram tepung terigu, 150 ml air hangat, 1 sendok makan ragi instan, 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam, 50 gram margarin, secukupnya saja wijen. Oke, langkah selanjutnya, sekarang aku mau masukkan gula pasir ke dalam air hangat. Lalu aduk menggunakan sendok sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, langsung aja masukin ragi instan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang aku mau diamkan selama 7 menit, biarkan sampai raginya mengembang. Nah teman-teman, ini udah aku diamkan selama 7 menit raginya dan udah mengembang juga. Sekarang mau aku sisihkan terlebih dahulu. Nah teman-teman, di sini aku udah siapkan baskom, lalu mau langsung aja masukin tepung terigu, lalu garam, susu bubuk, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang aku mau langsung aja masukin ragi yang tadi sudah didiamkan selama 7 menit. Aduk asal tercampur rata aja dulu. Oke, sekarang aku mau lanjut aja ulenin dengan menggunakan tangan. Dan sebelumnya aku udah cuci tangan terlebih dahulu, jadi tanganku udah bersih. Sambil mau aku masukin margarin, kita ulenin adonannya sampai kalis. Oke teman-teman, ini dia adonannya udah kalis. Sekarang aku mau bulatkan adonannya. Kita simpan lagi di baskom, lalu tutup dengan menggunakan serbet. Istirahatkan selama 1 jam dan biarkan sampai mengembang ya. Oke teman-teman, ini udah selesai aku diamkan selama 1 jam dan adonannya sekarang aku buka. Nah ini dia sudah mengembang. Oke, sekarang aku mau kempeskan adonannya, lalu keluarkan dari baskom. Nah sekarang mau aku potong-potong adonannya menjadi beberapa bagian. Ini aku panjangin dulu ya. Oke, sekarang mau aku potong. Kalau sudah seperti ini, sekarang mau aku bulat-bulatkan adonannya. Kayak gini. Lalu sedikit dipipihkan. Kalau sudah seperti ini, sekarang mau aku simpan di loyang.
Nah ini dia loyangnya, udah aku olesin dengan menggunakan margarin. Kasih jarak ya satu dengan yang lainnya. Dan aku simpan dulu. Sekarang bulatkan lagi adonan. Lalu pipihkan. Dan simpan lagi di loyang. Lakukan terus langkah seperti ini sampai semua adonannya selesai dibulatkan. Nah teman-teman, ini aku udah selesai dibulat-bulatkan. Sekarang mau aku olesi dengan menggunakan susu cair permukaan atasnya. Oke, ini udah selesai aku olesi dengan menggunakan susu cair. Langkah selanjutnya aku mau taburin dengan menggunakan wijen. Oke, setelah selesai ditaburi dengan menggunakan wijen, sekarang mau aku tutup kembali dengan menggunakan serbet, lalu diamkan selama 30 menit, biarkan sampai mengembang. Nah, teman-teman, ini udah aku diamkan selama 30 menit dan sekarang aku buka serbetnya. Nah, ini dia sudah mengembang. Sekarang aku mau langsung aja oven ya rotinya. Nah teman-teman, di sini aku udah siapin ovennya terlebih dahulu, udah aku panasin. Di sini aku gunakan suhu 170 derajat celcius, api atas bawah untuk waktunya sampai matang aja ya. Oke, sekarang aku tutup dan panggang sampai matang. Oke teman-teman, ini dia rotinya udah mateng. Lihat ya, bisa teman-teman lihat ya, dari luar juga warnanya sudah kuning keemasan. Nah sekarang aku mau keluarin dari oven. Nah ini dia hasilnya, cantik banget. Kita tutup dulu ya ovennya. Kita buka lagi ovennya. Aku mau oven lagi, mau panggang lagi nih roti yang bagian kedua. Jadi untuk teman-teman, panggang semua rotinya sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia roti burger ala dapur Desi. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!